mau lihat ke situ nggak? Tapi ini tuh paling ujung, Amanda. Aduh, Hasna, masa kamu nggak ngeliat itu? Yang itu. Ada apa ini? Astaghfirullahaladzim. Hasna! Tolong ya, Hasna! 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 Hasna, bertahanlah, Hasna! Hasna! Hasna, tunggu, Hasna! Cepetan, tolongin Hasna! 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 Hasna, bertahan, Hasna! Astaghfirullahaladzim. Hasna! Hasna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya luka sedikit saja, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Sekarang Ibu sudah boleh pulang. Makasih ya, Dok. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya permisi. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Hasna, kamu teh di mana? Kamu nggak makan siang di rumah? Aduh, maaf, Bi. Hasna kayaknya nggak bisa. Ini Hasna teh lagi di klinik, Bi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memangnya ada apa? Tadi Hasna sempat kena musibah pas jalan sama Amanda. Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Luka-lukanya parah? Ya. Alhamdulillah, Hasna nggak apa-apa, Bi. Cuman kena luka kecil aja, iya. Ini juga Hasna udah dibolehin pulang sama dokter. Alhamdulillah, ya Allah. Ya udah kalau begitu, Abi nyusul ke sana. Kasih tahu tempatnya, yang pasti share lokasinya, ya. Abi ke sana ya. Abi, nggak usah tuh, Bi. Kasihan Abi kalau ke sini. Hasna sama Amanda sama Nizam juga kok, Bi. Ini bener nih. Abi nggak perlu ke sana. Iya, Bi. Ya udah, hati-hati ya. Abi tungguin, ya. Ayo, jangan lama-lama. Iya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasna, aku maaf banget ya, aku nggak bisa nolongin kamu tadi. Nggak apa-apa, Amanda. Gak usah merasa bersalah kayak gitu. Aku anggap ini sebagai musibah kok. Kalau boleh tahu, tadi gimana ceritanya kok bisa sampai Hasna jatuh ke jurang? Jadi tadi itu sebenarnya ya Hasna ya, kita tuh mau ngelihat pemandangannya lebih dekat lagi aja. Tapi pas aku jalan, aku nggak tahu deh tuh ke sandung apa, aku nyenggol Hasna. Nah Hasnanya mau jatuh, aku berusaha tolongin, tapi Hasnanya nggak kuat, akunya juga nggak kuat. Jatuh. Kok Amanda kelihatan gugup ya? Tapi... Oh yaudah deh, kita pulang aja yuk. Abi kamu juga udah nyariin kan? Tapi sama Amanda juga ya. Hasna, aku antar kamu pulang ya. Aku mau mastiin supaya kamu selamat sampai rumah. Sama Amanda juga kan? Boleh, boleh. Nanti biar aku nyuruh orang buat ambil mobilnya Amanda. Yaudah, kita jalan sekarang ya.
siap-siap, kadil-kadil. Kenapa, Wak? Eta naon? Ini teh makanan yang udah kadaluarsa, udah expired. Makanan yang udah gak layak makan, Wak. Aduh, jangan dibuang, atuh Asep. Ya, kamu tutupkan tanggalnya, ya. Kamu tutup dengan tipek atau spidol dengan warnanya yang sama. Kan kita tuh bisa jual lagi. Atuh, Wak, gak boleh itu, teh. Sama aja kayak ngeracunin orang-orang. Kamu teh harus nurut sama Wak. Ulah banyak komentar. Kamu masih mau kerjaan tuh sama Wak? Mau, Wak? Ya sudah, sekarang bawa lagi ke warung, sok. Asap mau, Wak.